Okay guys, on the way untuk pergi tengok speaker Sony. Ni kat Kasar Idaman. Nanti kita tengok lah speaker Sony tu okey ke tidak. Okay guys, sini ada satu amplifier kecil daripada Shopee. So tadi saya dah pergi ambil speaker, beli daripada Mr. T. Dia ada kat KL, speaker Sony yang kat depan ni. So malam ni kita nak test lah. Ini adalah amplifier tu. Dia punya rating 20 watt kali 2. Tapi 20 watt ni kalau tengok spek dalam Shopee tu, kalau gunakan voltage 24 volt ni, dia akan boleh naik sampai 50 watt per channel lah. 50 watt per channel ni, 20 watt ni minimum. So malam ni kita nak try tengok dia okey ke tidak. Harga murah je ni, RM35, shipping RM5. Jadi lebih kurang RM40 lah. Kalau lah bunyi dia okey kan, memang menarik lah benda ni. Harga dengan harga berpatutan. Speaker ni pun dapat harga yang menarik daripada Mr. T. Speaker Sony ni harga murah je lah ini speaker ni. Okey, kita cuba pasang. Tapi sebelum pasang, dia tak ada power supply. Saya pakai saya punya power supply yang lama ni. Cuma power supply saya yang lama ni, dia punya rating pula dia rendah je. Yang ini 12 volt 6 amp. So dia tak dapat produce maximum output power lah. Kalau lah kita dapat 24 volt kan, dia akan lagi bagus lah. Ini 12 volt saja. Okay, kita try tengok. Kita try tengok okey ke tidak function benda ni. Okay guys, tadi saya dah try benda ni. So komen saya benda ni comparekan dengan yang lama kan, Knob Sound yang ada tu. Saya ada beli dua. Tu ni yang terbaru lah. Terbaru, murah. Lebih murah. Lebih daripada separuh lebih murah lah. So komen saya yang ni kan, dia tak ada switch on. Dia terus saja, kita onkan switch utama tu kan, dia terus on lah. Dia tak ada switch on kat sini. So saya kadang suka juga macam tu sebab malas nak on banyak kali kan, banyak switch nak kena on. So ni dia terus on je. Yang kedua saya punya komen tu, yang ni dia tak, kalau kita pusingkan knob ni, kita tak tahu dekat mana maksimum, kat mana minimum, dekat tempat berhenti dia tak ada. Dekat sini pula tak ada indicator kan berapa dia punya volume. Tu adalah kelemahan dia lah. So far berbaloi dengan harga. Berbaloi dengan harga kan, walaupun lebih daripada separuh lebih murah daripada yang tu, Knob Sound yang asal tu ada dua tu saya beli tu. Tapi kualiti dia tak adalah separuh lebih kurang kan. Dia kalau tak saya buat yang tu pun mungkin 90% dah hampir sama dah dengan yang tu. 95% dah hampir sama kan, tak boleh nak beza sangat dia punya mana bagus mana tak bagus. So itu saja guys. Siapa yang berminat boleh beli benda ni. Nama dia, kalau kat atas ni tulis Sinilink kan. Okay, boleh cari kat Shopee lah. Okay, bye. Assalamualaikum.